kali ini saya mau unboxing Suunto yang terbaru, yaitu Suunto 9 Peak Pro. Dari tulisannya saja sudah pro ya, jadi dia yang profesional nih pastinya. Dan semua produk Suunto sudah pasti sudah lulus tes standar militer. Dan ini salah satunya. Dia juga mendapatkan award winning design dari Chicago Athenaeum. Jadi desainnya ini sudah mendapatkan piagam dan sudah pasti made in Finland. Halo, ketemu lagi bersama saya Bayu Nur. Kali ini saya mau unboxing Suunto yang terbaru, yaitu Suunto 9 Peak Pro. Dari tulisannya saja sudah pro ya, jadi dia yang profesional nih pastinya. Oke, kita langsung buka aja. Kotaknya hitam di luar. Wow, keren banget. Kita lihat ya. Taraaa! Oh, ini yang Suunto 9 Peak Pro Titanium Slate. Jadi yang Titanium ini ada dua warna. Yang satu lagi yang Titanium Sand. Dia warnanya di strapnya warna seperti pasir di pantai begitu. Dan ada empat warna lagi yang stainless. Ada warna all black, semuanya hitam. Dan ada yang forest green, warna hijau dan strapnya dia tekstil. Dan ada ocean blue. Ocean blue sama seperti ini, rubber silikon. Satu lagi yang cantik banget, kayaknya wanita pasti suka. Dia namanya pearl gold. Jadi ada di bezelnya ini warnanya gold, tapi nggak terlalu terang ya. Goldnya gold kayak kalem begitu. Dan dikombinasi dengan warna putih, pearl gold. Putihnya di strapnya, putihnya putih-putih susu. Keren banget pokoknya. Sekarang kita lihat yang ini dulu nih, Titanium Slate. Kita langsung buka, ada apa aja sih diisi kotaknya ini. Ini biasanya di dalam sini ada charger. Kita lihat chargernya seperti apa. Dia sama seperti Suunto 9 Peak, dia juga magnet. Persis, cuman bedanya ada stainless bulat 2. Kalau yang 9 Peak, dia seperti ada huruf C kiri kanan, jadi ada perbedaan ya. 9 Peak Pro sama 9 Peak. Nah, ujungnya tetap sama, dia USB, bisa di charge di laptop, di PC komputer atau di power bank. Bisa juga di pakai adaptor, colok ke listrik, tapi jangan lupa harus ditunggu. Jangan sampai overnight charge, karena ngecharge Suunto 9 Peak Pro ini hanya butuh waktu 45 menit sampai 1 jam saja. Jadi sangat cepat. Dan mau tahu untuk pemakaiannya sampai 21 hari pemakaian untuk aktivitas sehari-hari. Dan untuk GPS trackingnya bisa sampai 37 jam. Pertama, kita lihat dia dari kacanya ini udah sapphire glass. Jadi udah tahan baret, anti baret ini. Kalau kita kesenggol-senggol benda-benda tumpul atau benda tajam, dia udah diuji coba sampai dipukul pakai martil, dia masih kuat. Oke, sekarang kita lihat jamnya. Jamnya ini dia menggunakan pin, jadi simple sekali untuk dipasang. Kita lihat. Ini strapnya seperti ini, warna abu-abu. Kita lihat dalamnya nih, belum lihat dalamnya. Ada apa lagi? Ah, ini ada sertifikat Bluetooth dari Kominfo. Jadi sudah terdaftar sertifikat Bluetooth dari Kominfo. Lalu ada tulisan Suunto, congratulations on your new watch. Wow, ini we at Suunto have designed, test and hand built your watch in Finland with 100 renewable energy. Jadi dia baterainya tahan lama sekali. Oke, happy adventures Suunto team. Ini dapat surat dari Suunto team. Lalu
Kita lihat apa lagi. Nah, ini ada get startnya, ada you are covered, sama safety matters. Nah, ini untuk quick guide-nya, panduannya. Oke. Sudah, itu saja yang di dalam isi kotak. Karena ringan, jadi nyaman sekali pasti dipakai di tangan. Apalagi saat kita mau beraktivitas olahraga atau aktivitas outdoor lainnya. Keren kan? Mantap. Warnanya juga warna gray ya, abu-abu. Nah, di sini dipanggilnya slate. Model pin, jadi tinggal diklik aja, simple seperti ini. Dan semua produk Suunto sudah pasti sudah lulus tes standar militer. Dan ini salah satunya. Dan dia kalau untuk Nine Peak Pro ini, dia ini sudah user interface design. Jadi teknologinya sangat nyaman digunakan karena fontnya besar dan visualnya sudah yang model terbaru. Jadi sangat menyenangkan pastinya. User friendly lah. Kita langsung lihat aja ya. Kita langsung nyalakan. Tombol nyalakan ini semuanya Suunto pasti di tombol sebelah kanan atas ya. Kita nyalakan ini, kita tekan sekitar 12 detik. Kalau mau tahu teman-teman, dia juga dapatkan award winning design dari Chicago Athenaeum. Jadi desainnya ini sudah mendapatkan piagam. Jadi keren banget, good design. Desainnya juga tidak hanya untuk buat outdoor aja, tapi juga untuk bisa daily, sehari-hari. Modelnya keren soal. Oke, sekarang kita nyalain ya. Ini nyalain tombolnya paling atas sebelah kanan. Kita tekan 12 detik. Oke, dia bergetar. Itu tanda mulai mau menyala. Ada tulisan Suunto. Nah, pertama kita masukin select language. Nah, ini bahasanya kita ada pilihan banyak sekali. Ini kita pilih di Inggris ya. Bahasa Inggris. Lalu ada tulisan welcome. Nah, ini yang paling penting. Kita masukin profil data kita. Define your profile. Ini berpengaruh nanti saat kita exercise. Ini gender, female atau male. Kita pilih male. Ini birth year-nya. Tahun kelahirannya. Oke. Lalu unit system. Ini metric atau imperial. Kita pilih metric. Dan time format ada 24 jam atau 12 jam. Tinggal kita pilih mau yang mana. Oke. Karena dia digital. Untuk watt face-nya bisa digital atau analog. Nah, ini berat badan. Berat badan kita sesuaikan kondisi saat ini. Lalu berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan kita masukkan. Lalu connect with mobile. Nah, ini kita mesti pairing ke handphone kita dengan aplikasi Suunto Apps. Jadi data-data dari handphone bisa masuk ke jam. Nah, ini juga untuk kita bisa nyalakan notifikasi dari WhatsApp, Facebook, Instagram bisa terbaca di jam kita. Oke, sekarang kita konekkan caranya seperti ini. Oke, kita buka Suunto apps-nya, lalu nanti dia akan keluar. Nah, ini Suunto 9 Peak Pro sudah keluar, betul. Serial number-nya juga sama, belakangnya 87, langsung kita pair. Ya, Bluetooth pairing request Suunto 9 Peak Pro. Nah, lalu kita klik pair, dia akan keluar angka di jamnya. Kita masukkan Bluetooth pairing request. Kita masukkan sesuai angka yang ada di jam. 073868. Oke. Cepat sekali, langsung pair. Lihat, done. Udah selesai. Nah, ini tinggal manage your Suunto 9 Peak Pro. Ini tinggal kita low-low aja. Oke, low. Lalu dia akan sync. Langsung nyala otomatis. Cepat kan? Ini kita coba blood oksigen. Ini
ketinggiannya juga terbaca di sini. Lalu kita tinggal klik tombol paling bawah. Ada tulisan measure now. Kita klik, nah, dia akan mencari. Dan kita tekan dengan dua jari seperti ini supaya lebih akurat, supaya sensor nempel ke nadi kita lebih jelas gitu, supaya terbaca dengan akurat. Lalu di Suunto 9 Peak Pro ini juga yang terbaru ada mode snorkelingnya. Mode snorkeling itu untuk membaca kedalaman. Ah, lihat. Membaca kedalaman maksimal 10 meter. Kita bisa lihat, ini berat oksigen saya saat ini 96% just now. Jadi tinggal kita tekan saja supaya lebih cepat dan lebih akurat. Untuk sensornya nempel ke kulit, nempel langsung ke nadi, supaya terbaca dengan jelas. Kita sekarang lihat di exercise-nya yang tadi saya bilang ada snorkeling, mode snorkeling yang terbaru dari Suunto 9 Peak Pro. Oke, pakai touchscreen nggak bisa. Dia sangat cepat sekali. Jadi gampang kita... ini kelewatan. Nah, snorkeling. Oke, kita klik ya. Kita klik, lalu dia akan membaca, let's set up your first exercise with GPS together. Oke, okay, no thanks, karena ini di indoor, jadi kalau mau buat outdoor, biasanya satelitnya baru bisa terbaca. Kalau di indoor, tidak, jadi kita no thanks. Nah, ini ada heart rate saya yang low, ini lambang heart rate udah solid ya warnanya, berarti sudah terkonek heart rate saya. Saat ini 73 BPM, 71, 72, normalnya tuh 60. Kalau lagi tidur, 60 BPM, biasanya seperti itu. Nah, kalau di sebelah kiri, lambang kayak segitiga, panah, ini adalah lambang GPS. Nah, karena kita sedang di indoor, dia belum terkonek. Kalau dia sudah solid seperti love, seperti ini warnanya, dia akan sudah terkonek GPS satelit. Biasanya kalau untuk di indoor, karena dia GPS-nya 32 satelit bersamaan nembak, jadi sangat cepat sekali untuk 9 Peak Pro ini menggunakan GPS. Oke, sekarang kita langsung saja. Ini ada tombol snorkeling. Di sini kita bisa pilih mau baterai modenya, kita mau pakai apa. Oke, kita bisa pilih baterai modenya. Kalau untuk performance, ini 28 jam. Endurance, ini 43 jam. Kalau mode tour, ini sampai 290 jam. Dan bisa custom juga. Jadi, kalau untuk 9 Peak Pro ini, dari 100% baterai, bisa sampai 21 hari. Dan kalau untuk mode tour, seperti yang paling bawah ini, bisa sampai 300 jam. Dan satu lagi kelebihan dari Suunto 9 Peak ini ada mode snorkeling. Jadi dia bisa mendeteksi kedalaman sampai 10 meter maksimal. Dan bisa juga pairing sama smart glass. Jadi kita bisa lihat di kacamata pintar kita data-data yang saat kita gunakan untuk exercise. Untuk Suunto 9 Peak Pro ini, keunggulannya dia ada 4 GPS sama dengan yang Suunto lainnya. Galileo, GLONASS, Beidou, dan GPS QZSS. Dia itu bisa nembak satelit bersamaan. 32 penggunaan satelit bersamaan. Jadi lebih akurat lagi dengan Suunto 9 Peak Pro ini. Dan ngecasnya dia juga cepat sekali, 45 menit sampai 1 jam saja sudah full 100%. Untuk pemakaiannya, 21 hari untuk pemakaian sehari-hari dan 37 jam untuk tracking GPS. Sangat bermanfaat untuk para atlet, biasanya yang main triathlon atau maraton, dia butuh baterai yang tahan lama. Ini dia, Suunto 9 Peak Pro. Dia juga sudah water resistant 100 meter dan sudah pasti made in Finland. Nah, ini dia kelebihan dari Suunto 9 Peak Pro. Demikian unboxing kali ini
dan kalian bisa mau cek harga bisa langsung lihat di deskripsi untuk link shopping, dan ada juga di marketplace, dan ada juga di toko-toko Suunto di Grand Indonesia, dan ada di Pondok Indah Mall 2 dan di toko Startime seluruh Indonesia. Oke, salam mantap.